Lucu banget, kayak bayi. Selamat pagi, sayang. Yes, 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 info vitamin untuk bunda-bunda semuanya. Jadi untuk episode untuk episode nanti malam akan diawalisin di mana Alia akan ketakutan. Jadi Dek Neki isin wedi isin mergo arep nyium Pak Mario lewat handphone. Nah, Dek ne wedi padahal Pak Mario ne kuwi ora ngerti lek arep dicium. Aduh, ini jadi bagus, jadi teringat kemarin banyak sekali yang komen. Kamu siapa? Itu tertawa hati jadi yang beradu ke dia. Nah, setelah itu tak jelaskan kalau akan ada momen pacaran layaknya anak SMA. Sayangnya ra percaya, tapi setelah insya Allah setelah nonton episode yang tadi malam, wah ternyata vitaminnya kelas kakap iki, raciane maknyos, dijamin dong guyang guyu dewe. tak kandani nek akan ada momen spesial ini sampai 3 hari. Yang saya dapatkan sampai 3 hari ke depan, bagaimana mereka mengalami momen-momen pacaran. Kan si kemarin tak jelas nokwi nek mereka tertawan hati di episode pertama itu wis nikah kan, sing Alisa karo Pak Mario, jadi tidak ada momen pacarannya, tidak terlihat momen pacarannya selama 3 hari ini. Sing tak untuk informasinya 3 hari ini lo ya. Terus informasi yang kedua, BTS ya. Kemarin ada yang mbok ditampilno BTS sih Pak. Jadi informasi yang saya dapat itu bocoran-bocoran ini dari BTS sih. Sesok engko bengi itu setelah mereka teleponan bersama mengucapkan selamat pagi. Asli garing ngakak ya. Ngari untuk garing ngakak. Saya bunda-bunda sing tadi malam nonton Guyang Guyu Dewe, silahkan tulis di kolom komentar sopo wae dari mana asalnya, apakah sama dengan rumah saya sing don nonton tertawan hati sampai Guyang Guyu Dewe. Oke, kita lanjut ke informasi we. Jadi setelah itu akan ada momen makan pagi sana Svano yo ambe anu juga sih, Amara karo ibu E. Nah di situ sana karo Pano makan pagi ini tidak jenak dan koyok sedih. Nah mung ibune Pak Mario sing yo mulai jengkel nggak usah lang eling si Amara juga ngomong ngono kuwi bar kuwi. Tidak dihadapane anak-anak. Pak Mario lek menegurnya. Dikon pas waktu di meja makan cukup ngono ya. Tapi setelah wis gak ono anak-anak, agek mereka ditegur. Mereka berdua ditegur. Terus ibunian lungo. Soal informasi ini soko BTS. Ora mung lontong diketok-ketok, ora mung ngomong tok iki videone. Walah gebrut ono backsone bun. Tapi bunda-bunda bisa melihat di sini ya, di BTS ini nek Bu Rina, ya Bu Rina ya, nek rasalah ya, aku rada urung apal iki. Nek rasalah, tok bapak ibu emak Pak Mario diomongi iki terus sidane lunga, tapi anu lali. Balik mana iki dialoge lali. sing pasti mbok nek Pak Mario akan ditegur gak oleh omong sing elek-elek tentang ibune. Ning hadapane anak-anak. Nah, seperti itu wis. Bapak engko bengi iki sik seru. Tapi ono tapine, mesti ono tapine to, Bun. Pak Mario akan tetap menyelidiki si Alia ini. Alia, ngerti nih Alia, padahal kan Alisa. Nah, apakah Alisa akan menggunakan data-data nih Alia yang Dek nih masa lalu nih itu hidup di Bromo atau tidak, itu Pak Agus enggak tahu. Tapi yang saya tahu Pak Mario akan tetap menyelidiki masa lalu nih si Alisa yang mengaku sebagai Alia.
ning ora oleng bun, ora oleng, tenang wae, ora oleng, tetep datang ke tempatnya Alia untuk menyelidiki. Nah, untuk menyelidiki masa lalune si Alia. Wah, tapi ora mung sedina tok e. Ya ya tadi saya ono berhari-hari, rong dino nek ora salah. Tapi alhamdulillah semuanya bunda-bunda bisa menikmati momen-momen spesial. Vitamin selanjutnya orang-orang saatnya terlalu jauh nih tak dono vitamin selanjutnya soalnya wes ngono saya enggak dak kaken vitaminnya bunda-bunda malah kaken vitamin C, vitamin cinta. Tapi yang pasti Pak Agus ingin tahu bagaimana responnya bunda-bunda setelah nonton episode tadi malam. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, itu dulu informasinya ya. Ketemu lagi nanti jam 9an tentang kita bahas trailer yang akan datang. Trailer rung metu ya mene dengerin dino minggu. Oke. Bunda-bunda selamat bekerja di hari Minggu yang pagi yang spesial ini. Saya yakin bunda-bunda banyak sekali pekerjaan nek wong liya do liburan, tapi nek ibu-ibu biasa nenek Minggu malah akeh gaweane. Tetap semangat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sedikit promo bagi bunda-bunda yang baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe agar bunda-bunda tidak tertinggal semua informasi mengenai sinetron Tertawan Hati, baik yang di depan layar ataupun yang di belakang layar. Oke, dadah bunda-bunda.